Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti jumpa lagi di channel Wira Sitiwa. Oke, saat ini kita berada di halte Matraman Baru. Nah, saat ini kita kan gak pernah ke By The Sea ya. Ke By The Sea, nanti kamu akan lihat di ini, di link di atas. Dan kali ini kita mau cara naik Transjakarta ke ini, ke By The Sea. Khususnya kita mau ke PIK. Nah, jadi nanti kita kemudian di halte Pantai Maju. Nah, jadi aku mulai ini dari halte yang baru, yaitu Matraman Baru. Walaupun masih takut juga, nanti kita mau berangkat itu mulai dari ini, naik 5C. Dan nanti kita transit itu di Balai Kota. Kenapa gua pilih Balai Kota? Karena kalau misalnya aku di Monas, itu takutnya padat banget. Jadi, gua lebih pilih ke Balai Kota aja sih, berhasil untuk transitnya. Nah, jadi kita tunggu untuk koridor 5C. Ya, kita nggak lama-lama penasaran. Oke, let's go. Ya, jadi pertama kita harus naik 5C dulu, yang ke arah Monas. Jadi sekarang sudah tidak lewat ke Pecenongan lagi itu 5C. Mulai Agustus. Jadi untuk koridor 5C nanti dia lewat ke Kuitang sama ini, Balai Kota jalurnya. Nah, kita lagi nunggu ini. Kita nunggu koridor 5C. Nah, jadi kalau mau ke Monas, kita dari ini, ke pintu C-nya. Kita lihat dulu, berapa menit lagi sih? 2 menit lagi. Berarti kita menggunakan PPD nih. Ya udah, kita tunggu aja dulu di sini. Nyaman aja sih. Ini masih koridor 5. Ya, ini dia yang 5C. Harmoni, harmoni, siapa? Padat banget. Tempat ramai ya.
Dan tadi naik 5C, aduh padat banget deh. Ya wajar sih, ini sebelum tanggal 25 Desember. Kayaknya pada ini sih, kebanyakan pada transit ke Harmoni. Biasanya ke Kalideres atau ke apa ya, ke terminal Kalideres sih. Kayaknya tadi bawa tas backpacker gitu sih. Nah sekarang kita lagi nunggu yang 1A ya berat sis. Ya, jadi kita lagi nunggu bus yang ke ini ya, ke apa namanya, PK, maaf, yang ke ini, Pantai Maju. Kita tunggunya tuh di pintu B. Jadi kalau di balai kota ini memang nggak begitu ramai dibandingkan Harmoni maupun Monas. Jadi kalau kita naik 1A kita di sini ke Pantai Maju. Kalau ini adalah tempat penurunan kalau 1A-nya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita nanti ke By the Sea PIK, nanti kamu turunnya itu di halte Pantai Maju. Tadi aku bilang untuk Pantai Maju itu sudah deket banget dengan By the Sea PIK-nya, Brensis. Jadi kita tunggu dulu ini. Nah, kalau di hari weekend 1A-nya itu menggunakan armada MYS. Kalau hari weekdays itu menggunakan PPD. Ya, ini dia adalah koridor 1A. Kita ke belakangnya aja. I would like to inform you, the Transjakarta provides priority seats for elderly, disabled, pregnant woman and baby holding passengers. Thank you for using. Thank you.
Saat ini Anda menuju tujuan akhir rute 1A, Balai Kota. Sebelum meninggalkan bis, periksa fully. Thank you for using TransJakarta and have a nice day. Monas. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Monas. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Terhormat, selama menggunakan layanan TransJakarta, pastikan Anda selalu memakai masker dan tidak berbicara, baik secara langsung maupun melalui telepon. Selalu terapkan protokol kesehatan. Pemberhentian berikut.
kali besar barat. Landmark Auto Plaza. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Landmark Auto Plaza. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Thank you.
Wah, ini ada ikon Pikachu nih. Nah, kita berada di bundaran Gulf Island namanya. Jadi kita bentar lagi dia sudah mau sampai ke, kita turunnya itu di Pantai Maju kita. Dari ini berarti kita dari ini balik kota sampai ke Pantai Maju. Oh, ini macet banget ini. Nah, kalau ini adalah Pancoran Peak. Ya, wajar sih ini hari Sabtu dan mau menjelang Natal juga, makanya macet. Tadi tuh bus ini ramenya tuh pas di Harmony, namun pas kalau sebelum Glodok udah berkurang. Dan tumpennya kalau di hari Sabtu ini nggak begitu rame banget kalau ke Peika. Rupanya di Pancoran Peak juga ada KFC nih. Ya, ini adalah Central Market Peika Prudences. Makanya agak macet Prudences. Ini namanya juga mallnya masih baru sih, sejak bulan November. Makanya ini macet banget ini. Nah, kita kan gak kesini, kita mau ke By the Sea. Kalau ke By the Sea itu turunnya itu di halte Pantai Maju yang deket Indomaret sama Food Street. Ada namanya East Coast, ini kayaknya baru juga sih tempatnya, tapi kayaknya lebih ke kuliner kayak gitu branches. Nah, ini terdapat ada kafenya juga nih. Sekarang Peika ini udah jauh lebih ramai sekarang jadi tempat wisata, karena banyak tempat-tempat yang menarik sih. Banyak tempat wisata yang kita kunjungi. Dan sayangnya untuk transportasi umum ini masih minim, walaupun hanya ada satu nih yang rute 1A atau yang trot yang di ini Covet Batavia. Ya, ini bentar lagi kita udah mau sampai ini. Ini kayaknya jauh lebih ke cafe vibes-nya gitu, Francis. Nah, ini dia. Soalnya masih baru ini. Ini dia bentar lagi. Nah, di kanan aku ini adalah By the Sea. Nah, ini ada Food Street lagi. Oh, ini berarti kita udah 3 jam ini. Tadi kita berangkat dari Matraman Baru jam 4:30, kita sudah sampai 19:55, berarti ini udah 3,5 jam. Tadinya soalnya macet tadi di kawasan Pluit, mungkin kalau nggak macet paling 2 jam kalau sampai ke, 2 jam 30 menitan baru sampai ke Peika. Ini ada Indomaret ini. Oke, kita mau turun nih.
Ya, akhirnya kita udah sampai di halte Pantai Maju. Lumayan ya. Kita baru sampai 3,5 jam. Ini udah mau hampir jam 8 malam ini. Lumayan sih kita naik 1A. Full banget tadi tuh dari balai kota sampai ke ini, ke Pantai Maju. Nah ini pantainya tutup sih. Tadi yang aku bilang itu memang macet banget tadi trafiknya yang di kawasan Pluit. Karena kan ini besok tanggal 25 itu kan hari Natal. Makanya tadi ramai banget sih. Karena di dekat Pluit itu kan ada gereja sih. Makanya agak macet tadi trafiknya. Ya, kita mau masuk ke ini, ke By the Sea. Ya, jadi kita udah sampai ke By the Sea. Jadi kita nanti masuknya itu lewat sini, Francis. Kalau kita baru sampai ke halte Pantai Maju, kamu nanti masuknya lewat sini, ke East Lobby. Oh, ini keren banget ini mallnya. Dan alhamdulillah ini nggak begitu ramai banget sih mallnya. Oke, jadi sebelum masuk kita harus menggunakan peduli lindungi ini. Ya, perlu diingat kita masuknya di East Lobby. Nanti akan aku kasih tahu kalau kamu mau misalnya mau balik dengan Transjakarta ya. Oh, di situ ada bus shuttle rupanya. Mungkin itu yang ke ini ya, PIK2 sih. Ya, ini dia. Oh, keren banget vibes-nya. Nah, ini unik banget ya. Untuk mall-nya ini dia menggunakan kipas. Ini rupanya ada kafe juga nih. Oh, ini ada kolamnya nih, luar biasa ini. Oh, keren. Ya, kita explore aja. Biasanya kalau di dalam itu pakai AC, Francis. Oh, ini ada tempat duduknya. Keren banget ini. Ini dalam gedung tapi dia lebih ke outdoornya gitu, Francis. Ada kayak di sini kayak alaminya gitu, gardennya. Ya, kayak seperti kita tadi itu di halte Balai Kota. Kalau kita lurus ke sana itu ke North Lobby sama West Lobby. Kalau restroom ke kiri. Oke, kita coba jalan aja ini. Oh, ini ada makanan ini. Oh, ini kayak ramen gitu sih. Luar biasa ini. Keren banget ini mallnya. Ya, seperti aku bilang, ini ada air mancurnya nih. Keren banget. Luar biasa. Wih. Ini keren banget ini mallnya. Dia bagusnya ada kolamnya gini. Nah, kita berada di tempat plazanya ya, Francis.
karena di sini memang kebanyakan kafe sih branches untuk ini mallnya. Oh ini ada kitchen ini. Keren ini. Kalau ke kanan itu ke North Lobby. Oh iya, perlu diingatkan, kalau kamu mau naik Transjakarta itu naiknya di situ, di pintu selatan ya branches, yaitu di South Lobby. Tadi kita kan ke timur, lobby timur kalau kita baru turun dari Transjakarta. Dan by the way, itu kayaknya yang Milky Way itu ramai banget tuh. Ini memang ramai banget sih mallnya. Ya, kita ini berada di Kamboja Atrium. Namanya ini ya, Kamboja Atrium. Ini kolamnya jauh lebih besar sih, Brancis. Keren ini. Ini pohonnya besar banget. Lebih ke gardennya gitu sih. Wah, ini ada ikan-ikan koi gitu. Ya, kayak ada apa namanya, LED-nya gitu ya. keren. Keren, sambil menikmati ini, menikmati air mancurnya. Cocok sih untuk Instagramable. Luar biasa ini. Walaupun memang nggak pakai AC, ini memang udaranya lumayan dingin juga sih. Lebih ke kipas banget. Nah, ini ada lagi kipasnya. Jadi mirip kayak di Central Market PIK juga. Cuma bedanya kalau di dalam Grand Lucky itu baru pakai AC. Nah, ini kan tempat-tempat yang nongkir banget ini. Cocok sih untuk tempat-tempat nongkrong gitu. Jadi kalau misalnya mau yang belanja bisa ke ini, ke Indomaret. Oke, jadi kayak gini. Untuk kalau kita ke sana itu lebih ke West Lobby namanya di situ. Jadi ini cuma satu lantai doang. Dan kalau kita keluar ke sana itu ke West Lobby. Oke, aku tunjukin kalau untuk naik Transjakartanya. Nah, yang ini ya, Brancis. Nah, di sini. Kalau kamu mau naik Transjakarta di situ. Kamu keluarnya tuh di pintu selatan. Oke. Kita continue aja ke sana kita. Soalnya baterai gue udah hampir habis ini. Tinggal 30%. Yuk kita explore. Karena aku nggak mau lama banget sih durasinya. Jadi memang lumayan apa ya? Ya namanya ini liburan Natal sih, makanya tadi sampainya agak lama. Tadi 3 jam lebih. Walaupun ini hari weekend, tapi ini masih ramai banget sih. Walaupun nggak seramai kayak di Central Market. Kalau kita ke sana itu ke tempat parkir mobil. Oke, jadi di sini ya untuk lobi apa namanya? Lobi barat ya. Kalau lobi utara itu kalau kamu mau ke ini, ke Indomaret. Wah, ini antrian lagi nih. Oke, kita muter aja kita. Iya,
Ini antrinya panjang banget sih. Kalau kita ke sana bisa ke food street juga. Nah, ini ada restroom. Kalau kita lurus ke sana kita balik lagi ke ini. South lobby. South lobby. Kalau kita lurus ke sana ke East lobby. Oke, jadi kayak gini. Kita coba inspeksi toiletnya ya. Kayak apa? Wah, ini pakai AC nih. Ini ada khusus anak-anak toilet. Oke. Jadi kayak gini untuk toiletnya. Ya. Ya, jadi kayak gitu mengenai By the Sea PK atau Pantai Indah Kapuk. Ya, yang tadi aku naik bus itu lebih sepi sih. Kadang ramai, kadang sepi kalau ke PK. Namun diingatkan, kalau tadi aku tanya ke petugas Transjakartanya, untuk dari PK itu terakhir itu busnya jam 10 malam. Jadi kalau misalnya ini masih jam 8, masih ada 2 jam sebelum bus terakhirnya itu jam 10. Dan kalau kamu mau naik KRL itu, kalau nggak salah sejam sih kalau turun di halte kota. Tergantung trafiknya juga sih. Ini ada namanya atrium. Oh, balik lagi nih. Oh iya ya, kita balik lagi nih di sini. Luar biasa nih. Ya, oke, berarti mungkin itu aja untuk vlog kali ini untuk mengenai cara ke By the Sea dengan Transjakarta. Nah, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe beserta dengan tombol loncengnya. Oke, jadi kayak gitu ya, berarti untuk cara ke By the Sea tadi aku bilang dengan Transjakarta. Jadi sebenarnya aku kan ini ya, sengaja juga sih tadi dari halte Matraman Baru. Tadi ramai banget sih kalau naik 5C. Ya wajar sih, ini hari Sabtu. Jadi aku naik 5C, gua sarankan turunnya tuh di Balai Kota aja. Ntar nanti kamu lanjut naik 1A sampai ke Pantai Maju. Lumayan sih, kalau cepat itu biasanya 2 jam setengah. Tapi kalau ini, tadi itu macetnya itu di Pluit. Dan by the way, yang koridor 1A tadi padatnya itu di Harmoninya. Dari Harmoni, kebanyakan pada turunnya itu di Mangga Besar atau Sawah Besar sih, berarti. Pokoknya terakhir tuh kalau nggak salah di Glodok juga pada turun sih. Nah, setelah itu udah agak kurang. Sudah nggak begitu banyak banget untuk naik Transjakartanya. Beda kalau baliknya ya, kalau ke Balai Kota tadi tuh aku lihat padat banget itu. Yang pas baliknya itu yang baru padatnya. Oke, tadi aku bilang itu memang sengaja sih di Matraman Baru. Karena kan itu masih dalam tahap uji coba. Dan dibukanya itu sekitar tanggal 22 Desember 2022. Ya, jadi kayak gini ya, untuk By the Sea PK Mall. Dia mallnya ini dekat dengan Indomaret sama dengan Pantai Maju atau disebut Pantai Jala Sena namanya, atau Jasa lupa sih, Jasa Lena lah ya. Mungkin itu aja ya, dan terima kasih sudah menonton di channel Durasi Tua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.